so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di kios Babe. Ya agak gelap nih sekarang nih, agak sore soalnya nih. Di kios Babe kita akan review nih. Kita akan review harga spare part motor copotan ya. Ini stok terbaru banget ya, terbarunya dari kios Babe. Ya. Di kios Babe ini ada apa aja ya? Di kios Babe ini kios ya, terima jual beli barang bekas ya, terima barang bekas motor ya, terima barang bekas motor semua jenis motor ya, pelek, knalpot, cakram, bodi kasar, bodi halus, semua ada ya. Jadi teman-teman nggak hanya mau beli, mau jual pun boleh di sini di kios Babe ya. Teman-teman hubungin aja nomor telepon di kios Babe ya, ada di telepon deskripsi dan juga di video. Alamatnya di mana nih? Alamatnya Jalan Raya Cibarusah ya, tepatnya di Desa Sukaresmi ya, di depan PT Surya Konstruksi Gemilang ya, toko besi di sini ya. Nah ke sana ke Cibarusah, di sana ada pertigaan Egypt ya, setengah kilometer dari sini ada pertigaan Egypt, ada Pasar Sentral, ada Cipes juga. Ke sana ke Cilengsi ke Cibarusah ya, kalau ke sana ke Lipo ya teman-teman ya, ke sana ke Lipo, Jawa BK Lipo. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Ya, kita akan mereview nih. Kita akan mereview harga spare part motor copotan ya, stok terbaru. Ya, stok terbaru di kios Babe. Ya, di kios Babe. Pelek-pelek, body-body, pasar, tangki, knalpot, ya. Assalamualaikum, Beh. Apa kabar, Beh? Beh. Kita akan mereview nih, Beh. Ya, di kios Babe stok terbaru nih, Beh. Beh, ini sekarang yang ready apa aja nih, Beh? Pelek nih, pelek dulu. Semua motor matic ada kali, Beh? Ya, Beat series ada? Ada. Beat series, terus kayak Vario gitu ada ya, Beh? Ya? Ada. Harga berapa itu Vario, Beh? Vario sekitar 4,5-400an. 4,5-400an ya, Beh? Ya? Iya. Ini yang silver pelek apa, Beh? MX. New. Ini Vario ada berapa? Ada 2 apa 1? Ada dua. Harganya berapa, Beh? Oh, yang Vario 150 600.000. 600.000 ya, teman-teman ya. Warnanya masih original hitam. Kalau yang ini nih, Beat ya? Beat 2019. Beat 2019 ya. Iya. Ini harga berapa? Hampir sama, cuman bisa nego. Bisa nego ya. Ini yang silver? Silver sama itu. Sama ya. Lama ya? Lama. Harga? Harga 4,5-400an. Iya. Itu ready banyak kan? Banyak. Barangnya banyak ya? Ada 45 ada. Ada 5 pasang, 4 pasang ya. Oke. Nah, kalau yang kayak gini nih Vario ada berapa pasang? Ada 2 apa 1 ya? Ada 2 atau 1. Warna hitam. Hitam. Warna hitam. Ya. Nah, itu ngomong-ngomong baru masuk nih, Bang. Lighting apa itu? Tahu motor gede itu apa itu, enggak tahu. Oke, berapa harganya, Bang? Harganya 35 nego. Harganya 35. Ini ada knalpot nih, knalpot Beat. Beat berapa, Beh? Beat 2,5. 2,5 aja. Sebelahnya knalpot apa? R15. R15 harga 300 nego. 300 nego. Nah, kalau Beat yang bobokan kayak gitu berapa, Beh? Bobokan 15 150. 150-an ya. Nah, itu ada kaper-kaper knalpot juga. Cuma murah kali ya, Beh? 25 tuh teman-teman ya, kenal pot shockbreaker copotan, panel bekas juga ada, panel copotan ya. Harganya, Beh? 25 ya. Selang rem depan 35 teman-teman ya. Selang rem depan, terus pelak-pelak jari-jari juga ada. Pelak jari-jari mah murah kali ya, Beh? 300 pasang. Ring 17, ring 14 sama? Ring 17 sama 14 sama. Sama. Knalpot juga banyak. Shockbreaker copotan ada ya, Beh? Enggak. Belakang matic Honda berapa, Beh? Harga mulai dari 50 sampai 150. Harga 50 sampai 150. Pokoknya lengkap banget, teman-teman. Hubungin aja nomor telepon di deskripsi dengan
babe langsung ya teman-teman ya. Nah kita coba saya lihat di sini. Nah ini teman-teman ya, shockbreaker ya, dari mulai 150 sampai 150. Yang ini, yang di dalam yang bagus juga ada yang copotan. Ya, nah ini pelek motor bekas ya, copotan. Variasi juga ada. Ya, ini pelek Satria ya. Pelek Satria juga ada. Tanki Pixion, tanki Scorpio ada. Tanki Pixionnya juga ada. Ya, body halus, kasar sorry. Body kasar ada ya. Nah ini yang kata si Wabeh tadi bilang 300 sepasang pelek jari-jari teman-teman ya, pelek jari-jari 300 sepasang ya. Kalau ini kisaran 50-an ini teman-teman ya, cakram belakang ya, cakram belakang dan juga cakram depan ya. Oke, stang-stang juga ya teman-teman ya. Nah kita sekarang body Satria depan ada nih ya, Vario ada juga ya. Ini Suzuki apa ini, oh Suzuki Skywave ya, apa ya, ini ada juga. Nah kita ke dalam ya, kita ke dalam, harus pakai flash dulu, kita ke dalam ya teman-teman ya. Di dalam ini pelek yang tadi si Babeh bilang ya, ini banyak nih yang tadi si Babeh bilang pelek tuh. Pelek-pelek ya teman-teman, tinggal pilih aja. Ini harganya murah-murah kok teman-teman ya, di bawah 500 aja ya, di bawah 500. Kalau pelek-pelek yang ini bisa 300 pasang, yang tergantung tipe motornya. Kalau motornya agak bagusan ya, itu peleknya bisa nyampe 600 ya. Nah yang tadi si Babe bilang nih, di Vario 110 ada peleknya nih ya teman-teman ya, tuh ya. Banyak noh, sebelah sana juga ada ya peleknya, pelek-pelek motor copotan. Penbel ya, 25 katanya penbel ya, 25 penbel. Body kasar bawah. Nah ini yang di atas ini ya, body kasar sama spatbor campur nih, body kasar sama spatbor campur tuh banyak ya. Ini motor apa ini ya? Supra kayaknya ini ya, itu. Terus ini nih ya teman-teman yang lagi nyari pelek Vario 150 atau Vario 125 ya, ini seperti ini ada nih ya. Speedo juga ada tuh ya, blok mesin ya, blok mesin ada juga ya. Ini body halus ada juga ya, pijakan bit karbu ya, body kasar bit karbu ada. Ini kepalanya motor, aduh ya, Jupiter, body Jupiter, body Sonic ada juga ya. Ini spatbor belakang banyak nih. Karisma nih kayaknya. Iya, ini body kok spatbor motor Karisma nih ada nih. Iya. Oke, spatbor belakangnya ada tuh. Sip. Ya, spatbor Jupiter juga ada ya. Body halus. Besi behel. Oke. Ya. Nah, ini body kasar banyak ya. Coba kita ke sebelahnya. Di sebelahnya ada swing arm ya, swing arm tuh ya, teman-teman swing arm juga ready banyak tuh ya. Segitiga motor gede ada tuh ya, segitiga motor gede ada, swing armnya juga ada. Ya, stang, ya stang. Bentar, pakai flash dulu deh.
ya, stang tuh, stang-stang teman-teman ya, stang-stang ready ya, segitiganya juga ada ya, harganya agak murah nih ya, stang-stang gitu 5 sama swing armnya murah itu ya, paling di bawah 200. Swing arm juga ada. Nah ini shockbreaker teman-teman ya, shockbreaker matic, shockbreaker motor gede juga ada ya, di bawah 200-an ini harganya nih ya, 2,5 lah, di bawah 300-an. Tapi udah sepasang ini tuh teman-teman, ini copotan nih, saya juga perlu nih buat vario tuh, masih bagus tuh, tempal ya kan, nggak baret lagi ya, saya baret banget. Ntar saya si babeh berapaan ini, ini udah baret punya saya nih ya, tanya si babeh coba. Nah ini spatbor apa ini, keren nih spatbornya, ini motor racking ya, racking ini bisa racking, bisa CB, bisa ini ya tuh ya, bisa racking, bisa CB, warna birunya juga ada tuh. Nah ini baru racking nih, ini nih tuh gede soalnya dia tuh ya kan, buat motor gede ini ada nih, ada dua ya. Body lampu Mika belakang juga ada nih teman-teman ya, lampu Mika buat motor NMAX ya, NMAX ini motor apa ya, tuh teman-teman lebih tahu kali ya, NMAX juga ini tuh Mega Pro kalau nggak salah ini, saya ingat saya tuh ini Mega Pro Primus nih, ini motor motor gede pokoknya yang ini nih. Nah ini tromol juga ya, tromol, tromol ready juga ya, tromol-tromol juga ini murah, paling 250-an, kalau yang gede yang kecil mah 150 kali. Nah ini saya mau tanya ke si babeh dulu nih, harganya berapaan ini, ini pas kan berarti ya kan. Oh pas ya, saya udah variat banget tuh ya, kita tanya dulu si babeh. Beh, ini berapaan beh harganya? Harganya berapaan? Ini biasanya tukar tambah 250. Tukar tambah? Berarti kalau punya saya copot ini bawa gitu. 250. Punya saya udah baret banget. Berarti dua dapatnya? Ini aja kalau itu. Hah? Kok ada banyak ya? Iya. Punya saya udah oleng banget deh, udah bu. Sealnya kena dia, seal bukan sealnya, tabungnya kayaknya, karena sealnya asnya udah baret. Berapaan itu satunya beh kalau nggak tukar tambah normalnya gitu? Normalnya 3,5 2. Berarti kalau tukar tambah 2,5 ya, nanti rencana tukar tambah aja buat apaan, yang bekasnya juga ya kan, di bawah juga nggak bakal bisa dipasang. Oke, ada berarti ya beh ya, vario 110. Nah ini teman-teman ya, harganya 2,5 tukar tambah, kalau umpamanya nggak tukar tambah 3,5, tapi memang masih bagus nih, kita lihat asnya aja, kalau dia tabungnya udah error, asnya pasti baret di sini, karena percuma kalau udah baret dia meskipun ganti seal tetap baret juga, ganti as masih tetap baret, itu kendala di tabung, biasanya punya tabungnya. Ini masih bagus berarti ya Be ya. Oke, masih layak pakai ini. Ini bukan rekondisi kan ya Be ya? Bukan servisan ya? Cabutan. Oke teman-teman tuh ya, stoknya banyak. Teman-teman kalau yang butuh langsung aja hubungin nomor telepon di deskripsi ya, dengan si babehnya langsung. Iya Be. Itu terus preteran-preteran dalam juga ada. Tadi di sana ada spatbor merah sama biru, spatbor motor gede ya? Yang Ninja 100.000. 100.000 Ninja sama racking ya? Bison baru. Oh, Bison baru. Bison. 100.000-an. Oke, okay. Masih glossy glossy banget, Beh. Cecetan baru anu. Beli dari teman cecetan. Oh, cecetan. Oke. Okay. Orang Orion itu udah di finishing sama teman. Siap. Ya.
Promo juga tadi ada di sana, Be? Banyak banget. Berapa itu kisaran mulai harga? Promo mulai dari 50 sampai 150. 50 sampai 150. Itu promo bagus-bagus loh. Promo bagus-bagus tadi saya lihat. Ya, jadi teman-teman. Nah, ini spakbor belakang KLX masih ada nih. 150 ya? Spakbor belakang KLX masih ada, teman-teman tuh. Ya, jadi teman-teman yang butuh spakbor KLX nih ada nih. Ya. Oke ya teman-teman ya, review kita kali ini nih ya, harga spare part motor copotan dan juga shock depan ya, satu set shock depan ya, itu harganya murah di sini. Shock depan netik tabungnya plus asnya di sini ada di Sibabe ya, tadi udah di review itu harganya murah banget itu ya, 300 dapat shocknya, dapat asnya, dapat sealnya, udah tinggal pasang shock depan ya, shock breaker motor bagian depan copotan, ini bukan servisan ya teman-teman ya. Oke, ban juga ada ya. Itu ban second berapa yang depan matic kan habis juga. Itu motor ring 17 ring 14 adanya belakang. Belakang depannya gede-gede semua pak, depan belakang kan kalau vario kan beda-beda. Kalau Mio belakang jadi depan. Oke. Okay. Harganya berapa be? Belakang variasinya 35 sampai 100. 35 sampai 100 ya teman-teman ya. Karburator juga ada tuh, karburator. Teman-teman kalau yang motornya ingin ganti karburator di sini ada juga di kios Babe. Ya di kios Babe pokoknya. Standar yang krum-kruman juga ada buat Ereking. Berapa harganya, Be? 85 standar kruman. Ya, buat Ereking, teman-teman ya. Ini standar krum buat Ereking, harganya 85. Ya. Gear set juga. Gear set mulai harga berapa? 85 sampai 100, 85 sampai 100 motor gede. Nah itu ya teman-teman ya, gear set. Oke, gear set ya. Oke, di kios Babe ya teman-teman, ini gear setnya juga nggak main-main, gear set masih bagus-bagus tuh ya, gear setnya triple S yang sebelah sini itu, bolong-bolongnya seperti itu ketahuan ya, gear set pokoknya referensi banget ya, di kios Babe. Temen-temen beli gearnya doang nggak apa-apa, mau satu set juga monggo. Nah ini yang tadi saya bilang, shockbreaker 50 sampai 150 ya, ini copotan temen-temen ya, shockbreaker copotan tuh ya. Oke, di kios Babe ya, di mana lagi, alamat Jalan Raya Sukaresmi Cibarusa, depan Petre Surya Gemilang Konstruksi Gemilang ya, PT Surya Konstruksi Gemilang ya, kesana ke Cibarusa setengah kilometer dari sini ada Egypt ya teman-teman ya, ada Egypt, ada Pasar Sentral, maju dikit lagi satu kilo dari sini itu Hotel Ispi, dulu Hotel Ibi sekarang Hotel Ispi Matador ya, di situ ada Cipes ya, lurus lagi ke sana ke Cibarusa ya teman-teman ya. Nah kalau ke sana itu ke Jawa BK Lipo ya, ke sana Karawang juga ke sana. Ini buka setiap hari dari mulai jam 8 sampai jam 6. Sampai jam 6 ya, tergantung moodnya si Babe. Sampai jam 6 kadang sampai jam 5. Ya, teman-teman yang butuh spare part motor, mau jual juga nggak apa-apa, datang langsung aja ke sini, hubungi nomor telepon di deskripsi ya. Itu nomor teleponnya Babe langsung ya, bukan nomor telepon saya. Saya nggak pernah nomor telepon di YouTube ini. Ya teman-teman ya. Oke. Itu nomor telepon Babe langsung ya. Oke, sekian review kita kali ini ya. Harga spare part motor shockbreaker depan ya, satu set dan juga pelek ya. Copotan di kios Babe, harganya murah-murah. Ya. Oke, terima kasih banyak review kita kali ini. Sukses terus buat Babe. Ya, sehat selalu. Ya, buat teman-teman juga. Ya, semoga sehat selalu. Sukses terus ya. Oke, sekian.
kendaraan di video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.